Oke, assalamualaikum. Saya bersama siapa ini? Reva. Reva, halo Reva. Kamu punya produk apa? Untuk individu. Ah, iya, untuk individu. Untuk individu saya punya kopi rempah. Oh, kopi rempah. Kira-kira ada alasan nggak ya? Ada dong. Ah, apa itu Reva? Reva menurut Reva itu sangat unik. Dan kopi rempah juga kayak berbagai rasanya juga. Oke. Tapi kamu sebelumnya udah pernah minum atau belum? Belum sih. Oh, belum. Oh, sekarang ini individu atau grup? Individu. Oh, individu. Oke. Nanti kalau kamu udah coba, cerita ya. Iya. Oke, dadah, Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview salah satu produk yang ada di dalam Taranoade. Salah satunya itu adalah keripik pisang gula. Keripik pisang gula ini memiliki bahan dasar yaitu pisang gula, garam, dan minyak kelapa. Dan harganya mulai dari Rp17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi saya Ella. Jadi sekarang saya bersama Pak Bur. Hari ini kita review tentang tebun dari Tidore. Jadi ini saya penasaran dengan warnanya. Bisa diangkat ya. Ini adalah memang tenunnya bagus banget. Warnanya itu adalah kayak gold gitu, mas-mas. Ini harganya berapa kan? Kalau di sini harganya 1.700.000. Kalau di sini harganya 1.750.000. Berapa meter ini angkel? Tapi ini memang produk lokal kan? Iya. Oh, keren. Produksi oleh Putadino, rumah tenun Putadino Tidore. Oh, rumah tenun Putadino di Tidore Kepulauan. Jadi ada di Maluku Utara. Nah, ini ada kajur juga. Ayo kajur. Nah, ah, silakan. Ini saya mau kasih tahu ini tenunnya bagus sekali. Ini apa nih? Hitam. Kalajengking. Ini ordernya siapa, Pak? Ibu Anita Gatmi. Oh, Ibu Anita. Enter satu, Bu. Maaf. Sebenarnya ini adalah motif tenun yang sudah ratusan tahun, yang hilang. Ini biasa dipakai dulu oleh sawan-sawan, kemudian dikembalikan. Mencari tenun-tenun dengan motifnya yang seperti ini. Ada beberapa motif yang asli memang dari kerajaan Tidore yang kemudian dibangkitkan lagi. Jadi Putadino itu sebenarnya dia mengembalikan motif yang lama kalajengking ya. Iya, yang sudah ratusan tahun. Kenapa? Ini filosofi ya. Berarti kita perlu cari tahu ya filosofinya apa gitu ya. Ini bagus ini. Iya benar. Ya. Oke, ini lagi kita review tentang kayak ini. Tenun juga ini sal. Ini sal, ini kepala. Oh, ini ikat kepala gini ya. Begini? Iya. Oke. Kalau yang ini sal untuk yang ini ya? Iya. Jadi selain tenun Putadino, kita juga memiliki ecoprint. Ini adalah kain ecoprint hasil produk dari susah. Mungkin hari ini salah satu disabilitas di Kota Permai. Ini dijadikan kameja gitu ya? Bisa. Tapi ada batik. Ini adalah batik printing dari Maluku. Dari Tubo. Namanya batik Malepo. Apa? Ini 150.000. Per 2 meter ini kan? Per 2, iya. Ini 1 meter berapa? Ini 2 meter 10 kali 1 meter 20. Itu motifnya? Pala cengkeh. Oke, sudah ya. Berarti hari ini untuk kain-kainnya kita udah review tentang kain, harganya ya sekitar itu. Jadi nanti mungkin sebentar kita akan review yang lain.